memutuskan, menetapkan, kesatu, mengangkat dan memberhentikan aparatur sipil negara dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Kabupaten Melaka dengan nama dan jenis jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua, kepada aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, diberikan tunjangan jabatan pimpinan tinggi pertama sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan. Ditetapkan di Biotun pada tanggal 30 Desember 2021. Bupati Melaka Simanahat tanda tangan cap. Tembusan 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang 2 sampai dengan 5 untuk makhluk. Petikan keputusan ini diberikan kepada berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Bupati Melaka nomor 821 garis miring 440 garis miring KEP garis miring RUM 12 garis miring 2021 tanggal 30 Desember 2021. Nomor 1, nama Alex Seran SH. Siap. NIM 1963-1231 1984-031-328 pangkat golongan ruang pembina tingkat 1-4B. Jabatan lama pelaksana pada Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Melaka. Jabatan baru staf ahli bupati bidang perekonomian dan pembangunan Kabupaten Melaka eselon 2B diberikan tunjangan jabatan pimpinan tinggi pertama eselon 2B sebesar Rp2.025.000. 2. Dr. Andus Emmanuel Makarek MSI. Siap. Jabatan baru Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Melaka eselon 2B Bupati Melaka Simanahat tanda tangan cap. Pejabat yang akan disumpah dan dilantik disilakan mengambil tempat. Saksi aparatur sipil negara disilakan mengambil tempat di samping pejabat yang akan dilantik. Saksi rohaniwan disilakan mengambil tempat di samping pejabat yang akan dilantik. Bupati Melaka disilakan mengambil tempat di meja pelantikan. Pengambilan sumpah oleh Bupati Melaka. Yang pertama, pembacaan naskah pengambilan sumpah. Naskah pengantar pengambilan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia. Disumpah dengan cara agama apa? Katolik. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disambil disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan Maha Mengetahui. Manusia memang hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, pembacaan berita acara pengambilan sumpah. Berita acara pengambilan sumpah jabatan pegawai negeri sipil. Pada hari ini Senin, tanggal 30 bulan Desember tahun 2021, menghadap saya, Simon Nahar, Bupati Melaka. Kamis. Ya maaf, ini tertulis Senin. Ini ditolong diperbaiki. Alex Seran, SH,
Garing NIM 1963-123-11-98-40-31-328 dan kawan-kawan satu orang yang berdasarkan keputusan Bupati Melaka nomor PKPSDM 821-440-12-2021 tanggal 3 Mei 2021 diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Melaka yang untuk mengemban jabatan tersebut telah mengangkat sumpah dengan cara menurut agamanya sebagai berikut. Bersama-sama ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah bahwa saya, bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalil apapun, dengan nama atau dalil apapun, tidak memberikan atau menjanjikan, tidak memberikan atau menjanjikan, akan memberikan sesuatu, akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, kepada siapapun juga, bahwa saya, akan setia dan taat, kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu, yang menurut sifatnya, atau menurut perintah, harus saya rahasiakan, bahwa saya, tidak akan menerima hadiah, atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga, yang saya tahu, atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai, hal yang bersangkutan, atau mungkin bersangkutan, dengan jabatan, atau pekerjaan saya, bahwa saya, dalam menjalankan jabatan, atau pekerjaan saya, saya senantiasa, akan lebih mementingkan kepentingan negara, daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri, serta akan senantiasa, mengutamakan kepentingan negara, daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan, bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat, untuk kepentingan negara. Saya mengangkat sumpah ini dengan ikhlas. Tulus hati. Dan sebagai tanda. Saya telah bersumpah. Saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini. Kiranya Tuhan menolong saya. Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dihitung tanggal tersebut di atas, Bupati Melaka, Simonang.